Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan memberikan sedikit perkongsian ilmu ataupun tazkirah ringkas yang bertajuk beramallah dengan ilmu yang telah kita pelajari. Baiklah, sebelum itu marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan meninggalkan segala larangannya dan mematuhi segala suruhannya. Menuntut ilmu merupakan suatu kewajipan kepada setiap manusia. Namun ianya juga menjadi tanggungjawab untuk kita mengamalkan dan mempraktikan ilmu yang telah kita pelajari. Kita tidak perlu untuk menunggu sesuatu ilmu itu banyak baru kita hendak mengamalkannya. Tetapi amalkanlah ilmu yang telah kita pelajari walaupun sedikit, asalkan kita berusaha dan ikhlas untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Antara cara kita untuk mengamalkan sesuatu ilmu yang telah kita pelajari adalah dengan berkongsi kepada orang lain. Contoh lain, kita mempelajari ilmu sedekah tetapi kita tidak mempraktikkan ilmu sedekah itu untuk sedekah ke surau, masjid ataupun kepada orang-orang yang memerlukan. Pepatah Arab pernah mengatakan al-ilmu bila amali kasyajaru bila thamar. Ilmu, maksudnya ilmu tanpa amal merupakan ibarat pohon tanpa buah. Maksudnya sebesar mana pun sesuatu pohon itu tetapi tidak dapat memberikan manfaat kepada orang lain, diibaratkan semacam pokok tapi dia tidak menghasilkan atau mengeluarkan sebarang buah. Begitulah juga dengan perumpamaannya dengan ilmu. Sehebat mana pun atau setinggi mana pun ilmu yang telah kita pelajari tapi tidak dapat memberikan manfaat kepada orang lain, ianya diibaratkan kita ni seumpama dengan pokok tanpa buah. Syekh Abdul Rahman bin Qasim rahimahumullah juga pernah mengatakan bahawa amal adalah buah daripada ilmu. Ilmu itu adalah rangka untuk mencapai yang lainnya. Sedangkan ia macam ilmu tu adalah pohon, manakala amal itu adalah buah. Maka apabila seseorang telah mengetahui agama Islam, ia macam kita kena sertai apa yang kita tahu tentang agama Islam tu dengan amalan daripada ilmu yang telah kita pelajari. Sebab orang yang berilmu tapi kita tidak amalkan ilmu yang telah kita pelajari itu, ianya lebih buruk keadaannya daripada orang yang bodoh. Oleh itu, saudara dan saudari, amalkanlah sesuatu ilmu itu walaupun sedikit, kerana ia akan memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Namun kita jangan meninggalkan ilmu itu, kerana ia pasti akan hilang dan lari meninggalkan kita. Tetapi sebaliknya, kita genggamlah ilmu itu dengan kuat. Nescaya ilmu itu pasti akan memberi manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Akhir sekali, marilah bersama-sama kita mengamalkan doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Maksudnya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Doa ini pernah dibaca oleh Rasulullah SAW selepas selesai menunaikan solat fardu subuh. Mudah-mudahan kita dikurniakan daripada amalan membaca doa ini, kita dikurniakan dengan ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Semoga amalan daripada ilmu yang telah kita pelajari ini akan membawa berkat dalam hidup kita. Sekian daripada perkongsian ilmu saya yang sedikit ini pada hari ini. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.